Halo guys, kembali lagi di channel Golektrik. Di video kali ini kita akan mengunboxing yaitu silver play button yang dikirimkan oleh YouTube. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan yang selalu memberikan support sehingga channel ini bisa mendapatkan silver play button. Jadi sedikit cerita, jadi sebenarnya channel ini sebelumnya sudah ditolak untuk pengajuan untuk silver play button. Namun saya mencoba untuk menghubungi pihak YouTube melalui menu chat yang ada pada YouTube Creator dan ternyata direspon baik dan saya jelaskan bahwa channel saya tidak ada masalah dan tidak ada pelanggaran. Dan setelah dilakukan peninjauan ulang, ternyata YouTube memutuskan bahwa channel Golektrik berhak untuk mendapatkan silver play button. Jadi sekarang silver play buttonnya sudah sampai di rumah dan ini bisa teman-teman lihat. Jadi bagi teman-teman yang belum mencapai 100.000 subscriber, semoga teman-teman secepatnya mendapatkan 1.000 subscriber dan semoga channel teman-teman juga semakin berkembang. Dan untuk subscriber saya mengucapkan terima kasih dan tanpa kalian mungkin channel ini tidak akan bisa mendapatkan silver play button. Oke, langsung saja kita akan unboxing silver play buttonnya. Jadi pada saat dikirim di sini ada selotip untuk perekatnya. Nah, ini kita buka dulu. Ini kita gunting saja. Oke, jadi untuk covernya ini berwarna hitam seperti ini. Dan di sini ada untuk alamat kita. Dan paket ini dikirim oleh UPS Expedition. Jadi untuk pengirimannya sekitar 3 minggu lebih. Jadi tergantung dari kota teman-teman. Nah, ini kita buka. Jadi saya berada di kota Pematang Siantar. Ini sudah terbuka bagian kiri dan kanan, di bagian bawahnya lagi kita buka. Kemudian selanjutnya kita buka. Nah, jadi di bagian atas bisa teman-teman lihat di sini ada busa seperti ini. Mungkin fungsinya agar melindungi silver play buttonnya. Nah, ini kita singkirkan dulu. Kemudian setelah kita buka busanya, di sini ada kartu ucapan yang berisi, "Selamat atas pencapaian jumlah subscriber yang Anda raih. Dengan bangga, kami sampaikan pengakuan atas prestasi Anda dan kami harap Anda mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Penghargaan ini diperiksa dan dikemas dengan sepenuh hati oleh Rich." Jadi di sini ada tulisan Rich. Jadi jika penghargaan yang Anda terima rusak selama pengiriman atau jika Anda memiliki pertanyaan apa saja, jangan ragu untuk menghubungi kami di YouTube Creator @societyawards.com. Jadi di sini disebutkan bahwa jika ada kerusakan atau masalah pada saat pengajuan atau masalah pada silver play button-nya, jadi kita bisa menghubungi pihak YouTube Creator-nya. Oke, ini dia untuk kartu ucapannya. Lalu selanjutnya di sini ada juga lembaran. Ini kita buka. Nah, untuk kertas ucapan ini juga kertasnya sangat tebal. Sangat tebal dan di sini kita bacakan untuk isinya. "Apakah Anda ingat subscriber pertama Anda, subscriber ke-100 Anda atau subscriber ke-1000 Anda? Kemungkinan besar Anda mengingatnya. Kami tahu Anda pasti akan mengingat subscriber ke-100.000. Para penggemar bisa jadi menemukan Anda saat menelusuri YouTube melalui informasi dari teman atau mungkin konten Anda muncul sebagai video yang direkomendasikan. Dengan cara apapun, mereka menemukan channel Anda. Audiens Anda tetap setia dan jumlahnya meningkat karena Anda dan komunitas yang Anda bangun. Sebagai penghargaan atas pencapaian Anda yang mengagumkan dengan meraih 100.000 subscriber, kami dengan bangga menganugerahi Silver Creator Award kepada Anda. Selamat. Kami tahu masih ada banyak cerita yang akan Anda bagikan kepada komunitas. Kami juga tahu penggemar Anda sudah tidak sabar menunggu konten selanjutnya yang akan membuat mereka lebih terkesan dan komitmen dan kreativitas Anda. Jadi teruslah membuat konten, teruslah berkembang, kami tidak sabar ingin melihat karya-karya selanjutnya. Dan kami selalu siap mendukung Anda dan siapa tahu ketika jumlah subscriber Anda mencapai 1 juta, kami akan kembali mengirimkan Anda pesan dan bertanya apakah Anda ingat subscriber ke 100.000. Hormat kami, Neil
Mohan, Head of YouTube. Jadi langsung ditandatangani. Oke, itu mungkin sekilas isi dari surat yang diberikan oleh YouTube. Kemudian di sini langsung kita lihat untuk silver play buttonnya. Oke, jadi di sini silver play buttonnya dibungkus oleh plastik seperti ini. Oke, ini kita keluarkan dulu karena masih ada kertas di dalamnya. Nah, di sini recognition your team. Jadi di sini ada dijelaskan ada beberapa creator award yang diberikan oleh YouTube. Yang pertama silver, ada gold, dan ada crystal. Oke, ini kita singkirkan dulu. Oke, tidak ada lagi. Oke, jadi ini silver play buttonnya. Nah, kita buka dulu plastiknya. Oke, jadi untuk kondisi silver play buttonnya di sini tidak ada yang cacat atau tergores. Nah, di sini ada tulisan present to Go Electric for passing 100.000 subscriber. Nah, di sini ada logo YouTube-nya. Nah, lalu di sini untuk silver play button-nya di bagian ini terbuat dari kaca dan ini saya kurang tahu apa bahannya, cuman terlihat lebih solid. Lalu di bagian bawah, nah ini ada gantungan atau lubang seperti ini yang disiapkan untuk gantungan silver play button-nya. Dan ini terlihat sangat kokoh dan juga sangat tebal. Oke. Nah, jadi itu teman-teman review atau unboxing silver play button yang bisa saya bagikan. Jadi saya harapkan teman-teman selalu support channel ini, dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silakan di subscribe agar channel ini lebih berkembang dan bisa berkontribusi memberikan video-video terbaik yang bisa memberikan edukasi dan berbagi hal-hal yang terbaik. Dan saya harapkan teman-teman tetap mendukung dan mensupport channel ini. Terima kasih.